penasaran sama kamera terbaru dari Sony, Sony Alpha 7 Mark IV? Stay tune. Hai, balik lagi di channel YouTube gue, Hengki Rawan. Jadi hari ini gue beruntung banget bisa dapet menjadi salah satu orang pertama yang megang kamera ini di Indonesia, yaitu Sony Alpha 7 Mark IV. Thank you banget buat Sony Indonesia atas supportnya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk gali lebih banyak mengenai kamera ini. Apa sih perbedaannya dibandingkan Alpha 7 Mark III atau mungkin kamera-kamera lain yang sebelumnya sudah ada di Sony. Nah, hari ini gue bakal kupas tuntas. Hari ini gue juga bersama dengan Ernina di sini buat jadi model. Nah, kita akan coba untuk melakukan foto potret di salah satu rooftop di daerah Jakarta. Dulu sempat terkenal banget pada zamannya untuk foto potret, dan juga ada Victor Jap di sana yang lagi video. Nah, gimana sih prosesnya dan gimana hasilnya? Pengen tahu kan? So, stay tune. Dan menu A74 ini pun sudah menggunakan fitur yang sama dengan Alpha 7 S Mark III dan A1, di mana kita bisa langsung mengubah setting dari creative style yang ada dengan opsi yang lebih banyak. Contohnya dari standar ini kita bisa merubah kontras, highlight, shadow, fade, saturation, sharpness, dan juga sharpness range serta clarity. Jadi contohnya kalau misalnya di sini kita bisa langsung kelihatan hasil itu akan jadi seperti apa. Tuh, dari sana kita bisa langsung lihat begitu kita naikin shadow-nya itu akan jadi seperti apa, kemudian fade-nya misalnya kita naikin itu akan jadi seperti apa. Itu sudah langsung kelihatan gitu. Dan opsinya pun akan lebih banyak. Jadi kita bebas banget buat menciptakan style-style kita sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan saya akan bikin creative look-nya di portrait. Mungkin di -1, -2, +1 seperti yang biasa saya lakukan gitu. Fade-nya saya naikin 1, kemudian saturation-nya saya turunin 1. Highlight saya turunin -2. Nih. Kontras -1, highlight -2, shadow +1, fade 1, saturation -1, sharpness +3 dan sharpness range 3. Nah. Yuk. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal body. Jadi gue demen banget sama A74 ini karena secara hand grip tuh gue nggak terlalu suka dengan kamera yang mungkin ini nggak terlalu dalam gitu ya. Jadi pas bagian megang di hand grip di A74 ini udah pas banget. Nah, cuman ya mungkin kayak bagian kelingking gue agak sedikit gantung, jadi mungkin kalau misalkan ada battery gripnya lagi mungkin akan lebih enak. Tapi untuk so far sih sampai saat ini udah oke banget, karena bodinya nih kayak udah mirip banget sama A74 atau A9 atau A1 gitu ya. Nah, kemudian flip screen ini juga amat sangat membantu banget kalau misalnya gue lagi foto. Yang paling gue sering itu adalah pada saat gue mungkin foto bawah kali ya, foto dengan angle yang ada dari arah bawah gitu. Kalau misalnya samping, gue malah tidak begitu suka dengan screen yang ada di samping, karena mungkin terkadang bikin persepsi gue terhadap jarak sama arah itu jadi agak berantakan. Kalau mungkin buat video mungkin bakal nice banget. Kemudian di A7 Mark IV ini juga fungsi untuk foto dan video udah berubah gitu. Jadi ada di sebelah atas. Jadi kita nggak perlu rubah lagi untuk
menu videonya udah nggak ada lagi di dial 11 ini, kita akan pindah langsung ke 11 ini. Jadi ada foto, ada video, dan juga ada SNQ mode. Kemudian tombol recordnya juga sudah ada di atas untuk menggantikan yang dulunya mungkin C1 mungkin ya. Sekarang tombol recordnya sudah ada di atas. Oke. Oke, jadi selain buat foto, kameranya juga udah oke banget buat video seperti pendahulunya yaitu A73 maupun A72. Itu udah oke banget kan buat video. Nah, di A74 ini udah dilengkapi dengan 10 bit 422. Jadi untuk hasil warna, ketajaman, kontras tuh udah mantep banget. Oke, pelan-pelan lihat ke aku. Yuk, putar dikit. Ha, good. Mainin rambut tangannya. Good, mundur lagi ke sana. Sekian review gue soal Sony A7 Mark IV kali ini. Udah oke banget dibandingkan pendahulunya yaitu Sony Alpha 7 Mark III. Karena secara megapiksel udah 33 megapiksel, kemudian buat kreatif style udah bisa di customize, buat grip segala macam, dan body untuk flip screennya juga udah enak banget gitu ya. Selain untuk buat foto juga udah oke banget buat video karena sudah dilengkapi dengan fitur 10 bit 422. Nah, buat teman-teman yang pengen pre-order, langsung aja pre-order sekarang juga karena stoknya kalau nggak salah nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin tahun ini memang lagi agak susah buat kamera. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng buat notifikasi kalau kapan-kapan gua upload video lagi. Segitu aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you and bye-bye.